Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi sahabatku dimanapun anda berada. Semoga Allah selalu memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang taat, yang mudah melakukan kebaikan dan mudah menjauhi kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat saudara, rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar anda semua dalam program acara Keluarga Samawa, sebuah program yang akan membahas tentang segala permasalahan rumah tangga dan solusinya dengan tujuan untuk belajar bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, di kesempatan pagi hari ini sahabat, di hari Selasa tanggal 2 Safar 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2022 Masehi. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik sahabat, bagi anda yang saat ini sedang menyimak, kami informasikan anda juga bisa mendengarkan program ini melalui audio streaming yang bisa diakses di website kami, yaitu www.radioquonline.com atau www.radioqu.com. Dan bagi sahabat yang saat ini sedang online di Facebook, anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioqu Cirebon. Berikutnya untuk anda yang berada di wilayah jangkauan Radioqu Network, kami menyapa anda semua yang saat ini sedang mendengarkan melalui Radioqu 104,8 FM Kuningan, Radioqu 92,4 FM Majalengka, Radioqu 104,7 FM Batam, Radioqu 1089 AM Bogor, Radioqu 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioqu 89,6 FM Purbalingga, Radioqu 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioqu 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radioqu 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saatnya sudah hadir bersama Hakim, guru kita Al-Ustaz Maulid yang tentu sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Kang Hakim. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, di kesempatan pagi hari ini apa yang akan kita pelajari di program Keluarga Samawa ini Ustaz? Insya Allah tema kita tentang seputar hukum tolak. Hukum tolak. Baik, langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita menyampaikan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Kang Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi ibadika salihin. Amma ba'du. Fadilatul muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita hormati dan kita cintai selalu, guru kita Buya Yahya hafizahullahu wa ra'ah, mata'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau dan keluarga sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya, utamanya dalam urusan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Tak lupa yang kami hormati juga Kang Hakim dan semua kru Radioqu, dan yang kami cintai para sahabat, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah kembali memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita dimudahkan untuk melakukan segala aktivitas kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan, dan mudah-mudahan apa-apa yang akan kita lakukan di hari ini semuanya di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para sahabat, para pendengar dimanapun anda berada, kembali kita dalam program Keluarga Samawa. Kita akan belajar mengkaji nasihat tentang rumah tangga dari Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mutawali Ash-Sha'rawi rahimahullah, dengan kitab yang berjudul Sifatul Zawjitul Salih wa Zawjitul Salihah, kriteria suami soleh dan juga istri solehah. Pada pembahasan kali ini tema kita adalah tentang ta'allumuhu ahkamat tolak, belajar seputar tentang hukum-hukum tolak, hukum perceraian. Ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga, dia belajar tentang hukum perceraian. Bukan berarti ingin bercerai, bukan. Jadi belajar ini untuk sebagai wawasannya dia. Andaikan terjadi sesuatu, semoga rumah tangga kita langgang sampai nanti di surga Allah. Amin. Tapi namanya problem mungkin akan terjadi. Maka bagaimana seorang kepala rumah tangga ketika terjadi sebuah problem, khususnya kepada hal yang merembet kepada hal perceraian, maka dia sudah bisa menyelesaikannya. Dan kalau kita perhatikan dan kalau kita amati, memang banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam urusan rumah tangga, rata-rata seputar masalah perceraian. Talaklah, inilah, dan yang ditanya adalah rata-rata hukumnya. Hukumnya bagaimana, kalau begini nanti bagaimana, apakah jatuh atau tidak, dan seterusnya. Ini sangat panjang sekali kalau sudah bicara masalah hukum perceraian. Karena memang banyak sekali terjadi. Kalau kita lihat berita, kalau kita lihat di koran-koran itu, luar biasa. Bagaimana kasus-kasus gugatan-gugatan. Entah gugat karena inilah, entah macam-macam. Dan banyak terjadi. Nah ini, selain kita mencari faktornya, kita juga harus mengerti bagaimana hukum dari perceraian ini. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang adabnya seorang laki-laki, seorang suami ketika menceraikan, itu biihsan. Tasrihnya biihsan. Ya at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Memang Allah berikan kepada setiap laki-laki, kepada suami, jatah tolaknya adalah 2 kali. Setelah 2 ini nanti tolak yang ketiga, maka dia boleh milih. Maksudnya milih, dia tetap mempertahankan rumah tangganya tapi dengan cara bima'ruf. Famsikuhunna bima'ruf. Kalau pengen dipertahankan, pertahankan dengan ma'ruf. Sudah kita terangkan juga makna ma'ruf, yaitu walaupun kamu nggak cinta dengan istrimu, tetap harus menjalankan kewajibanmu. Jangan zalim kepadanya, laksanakan kewajibannya, berikan haknya si perempuan, berikan nafkah lahir zahirnya, lahir batinnya dia. Ini kalau pengen imsak, kalau pengen ditahan, dipertahankan, tapi nggak boleh dizolimi, harus bima'ruf. Ausarihuhunna bima'ruf ausarihunna biihsan. Kalau pengen dilepas pun harus dilepas dengan baik juga. Ya, jadi kan kemarin sudah kita jelaskan juga, kuncinya adalah di dalam perilaku kepada istri. Suami yang baik itu adalah suami yang tidak zalim kepada istrinya. Ketika ditahan tidak zalim, diberikan haknya, tidak dizolimi. Ketika dilepas pun juga tidak dengan cara zalim. Tapi suami jahat itu adalah suami yang dia menahan tapi istrinya dizolimi, atau ketika diceraikan pun dengan cara yang tidak baik. Ya, jadi patokannya, ukuran kita dianggap suami baik atau tidak adalah bagaimana sikap kita kepada istri, kepada pasangan kita. Ya kan, Nabi pernah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah, kata Nabi, yang paling baik kepada istriku, kepada keluargaku. Baik. Dan juga sudah kita terangkan bagaimana tolak merupakan solusi. Solusi kalau memang sudah mentok. Ingat, kalau sudah mentok, kalau sudah nggak ada jalan lain, jalan terakhirnya adalah dengan cara perceraian tadi. Nah, selain suami itu harus menceraikan itu dengan cara ihsan, tidak zalim, tapi juga ada hukum-hukumnya, konsekuensi dari itu semuanya. Nah, ini ada kaitan dengan si perempuan juga. Maka perempuan pun sebenarnya harus paham masalah ini. Laki-lakinya harus paham, suaminya, istrinya pun juga harus mengerti tentang hukum tolak ini. Baik, di sini beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa asrarihi fi dharainil anqala wa hadza fiqhun muhimmun. Dan ini adalah ilmu fikih yang penting sekali. Mempelajari seputar hukum talak. Hatta ya'mana az-zawju minal 'ayshi fi sifahin, sehingga seorang suami terselamatkan dalam hidupnya dari perbuatan hina. Maksudnya jangan sampai nanti seseorang itu yang nggak paham hukum talak, ternyata setelah talak kan biasanya pengen nikah lagi. Nah, kalau nggak paham hukumnya, khawatir nanti iddahnya belum selesai, ternyata dia sudah nikah, maka dianggap menikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka hubungannya dia dianggap sebagai hubungan zina wal iyadzu billah. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak menyadarinya. Nah, ini terkadang dosa yang parah tuh begini. Yang ngerinya begini, dianggap dosa tapi dia nggak sadar. Bagaimana dia pengen taubat, orang dia nggak sadar dengan itu semuanya. Dan apakah hal demikian adalah hal yang dimakfu, hal yang ditoleransi, Ya sebenarnya tidak. Kenapa? Karena itu bukan jahil yang ma'dzur, jahil yang tidak ditoleransi. Kenapa? Dia hidupnya tengah ulama kok, dia bisa ngaji, dia bisa belajar. Kenapa hal-hal yang urgent seperti ini nggak dia pelajari gitu loh? Harusnya kan dia belajar, dia menikah, dia berumah tangga, ya harusnya sudah menjadi komitmennya dia. Dia harus mempelajari fikih-fikih yang berkaitan dengan hukum rumah tangga, termasuk perceraian ini. Maka kalau ada orang kok menikah ujuk-ujuk nikah, yang penting saya punya duit, yang penting saya mampu katanya, tapi dia nggak belajar bekal dengan pembekalan hukum nikah, hati-hati. Kalau orang dia menikah dia nggak punya bekal, misalnya bekal harta ya, insya Allah masih namanya rezeki sudah Allah jamin rezeki itu. Walaupun dia nggak sampai punya mobil masih bisa hidup lah dia, masih bisa makan sehari-hari kok, secukupnya pun bisa dia. Tapi kalau sudah orang menikah, dia nggak punya bekal tentang hukum rumah tangga, ini yang bahaya. Ya, dia nanti bagaimana menghadapi pasangan. Hidupnya, ya ima dia akan senantiasa tidak indah dengan pasangan, atau lebih parah lagi, kalau berserempetan dengan hukum masalah fikihnya ini. Ya, khawatir apa yang terjadi nanti dalam rumah tangganya, dia berhubungan sekali, dua, dan seterusnya, bertahun-tahun, ternyata dianggap sebagai hubungan yang tidak sah, waliyadzubillah. Wah, waliyadzubillah, dia nggak tahu. Kalau naudzubillah semoga dijaga semuanya. Kalau ada orang berzina dia sadar itu adalah perbuatan jahat, mungkin dia bisa insaf kan, bisa insaf, bisa taubat, memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang dia nggak sadar dia melakukan sebuah kesalahan, bagaimana dia pengen bertaubat kepada Allah Ta'ala? Ya, ini terkadang ada orang memang melakukan sebuah kesalahan, itu perbuatan dosa bukan karena niat. Dia orang baik, dia Masya Allah pengen dekat dengan Allah, tapi karena nggak ada ilmunya, yang ada malah dia terjerumus kepada perbuatan mungkar, perbuatan dosa tanpa dia sadari. Ya, makanya di sini beliau mengatakan ini adalah ilmu fikih yang penting, sehingga suami itu, karena suami kenapa kok hanya disebut suami ya? Karena dia kepala rumah tangga. Ya, suami ya termasuk istri juga, dia terselamatkan dari sifah dari perbuatan zina tadi. Kalau dia nggak ngerti hukum-hukum ini, wah bahaya dia. Baik, apa saja yang berkaitan dengan hukum ini? Ya'til Islam bitasyri'ati islamiyati litana subikul lidzuru fil hayati fayaqul haqqu subhanahu. Di antara hukum yang pertama yang berkaitan dengan hukum talak adalah masalah iddah. Ya, masalah iddah. Apa itu iddah? Iddah adalah masa penantian. Secara bahasa diambil dari al-adat, minal adat itu bilangan jumlah. Karena memang nanti iddah ini kan urusannya dengan jumlah, 3 sucian, 3 bulan, 4 bulan, 10 hari, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan jumlah hitungan. Ya, maka diambil dari sinilah dinamakan iddah. Dalam secara syar'an, secara syarak fikih, makna iddah adalah masa di mana seorang perempuan itu menanti. Setelah dia berpisah, ditinggal suaminya, menanti. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui baro'ah rahimnya, mengetahui bahwasanya rahimnya dia sudah bersih dari mani mantan suaminya. Atau tujuan iddah itu adalah, dan ini yang paling banyak adalah untuk ta'abbud, ya sekedar menjalankan perintah Allah. Allah mengatakan begini di Al-Quran, bagi seorang perempuan yang ditinggal harus melaksanakan iddah, ya sudah harus dilakukan. Walaupun sebenarnya sudah dipastikan rahimnya dia nggak ada mani mantan suami. Misalnya apa? Misalnya seorang yang dia sudah tua, yang dia sudah nggak mungkin bisa head lagi, monopos, tetap dia punya iddah itu. Nanti akan dijelaskan berapa iddahnya. Padahal kan nggak mungkin hamil, orang dia sudah nggak head, tapi tetap wajib melaksanakan iddah. Kenapa? Li ta'abbud, karena ya melaksanakan perintah gitu. Ini iddah namanya. Dan ini hukum iddah ini merupakan khususiyah, atau hal yang menjadi ciri khas, apa, menjadi khususiyah yang tidak, bagi agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ya, jadi yang menjadi pembeda antara pernikahan agama Islam dengan agama lainnya adalah masalah iddah. Kita kenal di agama-agama lain pun ada yang disebut dengan pernikahan, ada kan nikah dengan adat, agama Nasrani, agama Kristen, Hindu, Buddha ada. Ya, Islam pun punya pernikahan. Tetapi yang membedakan antara nikahnya kita dengan nikahnya orang di luar Islam adalah iddah ini. Dan kita punya tujuan. Tujuan nikah itu apa? Kalau wallahu alam, kalau tujuan nikah di agama lain, kalau tujuan kita dalam menikah apa sih? Untuk mempunyai keturunan dan juga menjaga nasab. Biar nasab ini nggak amburadul, kita jelas siapa keluarga kita ini. Kalau kita sudah kenal keluarga kita siapa, kita bisa melaksanakan haknya. Kita jangan sampai zalim kepada keluarga. Maka kita bisa mengetahui mana keluarga kita, mana yang punya hubungan kerabat adalah dengan cara pernikahan ini. Coba kalau ada, kalau misalnya seorang yang punya tradisi di sebuah tempat yang dia nggak punya adat pernikahan, asal aja hubungan kayak hewan, kayak binatang, laki-laki hubungan dengan perempuan, hamil terus ditinggal, nggak jelas nasabnya. Kayak kucing, mana ibu, mana bapaknya. Nah kalau sudah nggak jelas nasab, bagaimana dia pengen kenal keluarganya, bagaimana dia pengen menjaga keluarga. Makanya nggak heran kalau di sebuah tempat yang di negeri selain Islam sana yang mereka punya adat hubungan itu kayak binatang asal ini, mereka nggak punya namanya kekerabatan, nggak ada silaturahminya mereka, nggak ada birrul walidainnya mereka dan seterusnya, nggak ada keindahan dalam rumah tangga. Kenapa? Nggak ngerti siapa keluarganya dia karena nggak ada nasab. Dan ini tujuan pernikahan ini adalah untuk menjaga nasab, dan untuk menjaga nasab ini adalah dengan cara iddah ini. Nah kalau orang di luar Islam mereka punya nikah tapi mereka nggak punya iddah, walaupun nikah tetap nanti nggak terjaga nasabnya mereka, kan gitu. Ya katanya saya menikah, ini keluarga saya, belum tentu. Kenapa? Karena mereka nggak punya iddah. Bisa saja seorang perempuan nikah dengan suami pertama, kemudian setelah nikah dengan suami pertama dapat 3 bulan, ini sudah masa yang lumayan panjang di situ berhubungan mereka. Kemudian setelah dapat 3 bulan diceraikan oleh suami pertama, dapat sehari nikah lagi dengan suami kedua si perempuan tersebut. Nah ketika nikah dengan laki-laki kedua ternyata dia hamil. Nah ini nggak ketahuan ini anaknya siapa, ini anak suami pertama kah atau ke anak suami yang kedua, kan gitu. Nah kalau sudah nggak ketahuan anaknya siapa, akhirnya nggak jelas intisab si anak ini nanti yang bakal lahir. Apakah ini adalah anak dari suami yang pertama atau dari suami yang kedua? Memang mereka punya namanya DNA, bisa ngetes secara biologis. Tapi kan gitu nggak semua, nggak setiap masa setiap lahir tes DNA kan ribet. Ya kan, apalagi di tes DNA bukan hal yang mudah, butuh biaya juga dan seterusnya. Ya akhirnya karena nggak ada kejelasan ini, akhirnya nggak bisa terjaga nasabnya. Tapi Islam punya luar biasa, syariat yang Allah tetapkan kepada umat ini adalah dengan cara iddah. Nggak usah kita nanya tes DNA-an lah. Sudah ada pernikahan, sudah ada iddah, sudah jelas siapa intisabnya, siapa bapak dari anak yang bakal lahir itu, dengan cara lewat pernikahan tadi, iddah tadi ya. Ini yang menjadi, makanya jangan sampai diremehkan masalah iddah. Ya, perempuan yang dia ditinggal oleh suaminya, maka dia wajib untuk melakukan yang disebut dengan iddah ini. Maka kemarin juga sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau ada seorang yang ingin menikahkan perempuan, menikahkan pasangan laki-laki perempuan, kalau perempuannya adalah seorang yang sudah pernah menikah, seorang janda, maka hendaknya ditanya, kapan kamu terakhir diceraikan gitu, kapan terakhir kamu berpisah, biar ketahuan iddahnya. Jangan sampai nanti yang menikahkan itu dia nggak tahu kapan selesai iddah, ternyata asal dinikahkan, nggak sah nikahnya dengan laki-laki tadi. Baik, ini masalah iddah ya. Nanti iddah akan kita jelaskan. Iddah itu terbagi, ada iddatul wafa, iddatul haya. Iddah karena sebab berpisah dengan suaminya saat suami masih hidup, berarti dengan cara diceraikan. Ada lagi iddatul wafa, iddah karena berpisah karena suaminya meninggal dunia. Insya Allah kita jelaskan pada segmen kedua nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Untuk sahabat, kami informasikan seperti biasa nanti akan ada segmen interaktif atau sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di segmen interaktif nanti, yaitu 085284700147. Dan juga untuk Anda yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp ya, silakan pertanyaan bisa segera Anda kirimkan ke nomor 081321461079. Nah, berikutnya bagi yang ingin bertanya di Facebook, silakan Anda kirimkan melalui inbox Facebook Radioqu Cirebon. Baik, tetap bersama kami di Radioqu Inspirasi Spirit Hati. Radioqu Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumbar, Cirebon. Baik sahabat, kembali di program Keluarga Samawa. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami menyimak program ini, baik yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi kemudian audio streaming, kemudian ada juga yang mungkin sedang menyimak melalui live video streaming di Facebook Radioqu Cirebon ya. Baik, sebelumnya kami juga tadi sudah menyapa beberapa Radioqu Network yang merelay program acara ini. Kemudian ada lagi yang mungkin terlewat ya, yaitu ada Radioqu 88,3 FM Aceh Timur. Baik, kita akan langsung kembali melanjutkan belajar kita di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Maulid yang akan melanjutkan pembahasan yang tadi belum selesai disampaikan. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang seputar perceraian atau talak. Tadi di antara yang berkaitan dengan hukum talak adalah iddah. Iddah ini yang menjadi pembeda pernikahan agama Islam dengan agama lainnya, yang tujuan dari iddah ini tentunya adalah menjaga nasab, karena iddah itu untuk membuktikan bersihnya rahimnya seorang perempuan dari mani suami yang sebelumnya. Baik, tadi iddah kami sebutkan ada dua macam, ada iddatul haya, iddatul wafah. Iddatul haya ini adalah iddah karena berpisah saat suami masih hidup, berarti berpisahnya karena diceraikan. Nah, iddatul haya ini tidak wajib bagi perempuan kecuali bagi perempuan yang sudah digauli oleh suaminya. Jadi begitu nikah sempat berhubungan, maka wajib iddah nanti, tergantung model keadaan si perempuannya. Adapun jika perempuan itu tidak pernah digauli ketika setelah akad nikah, maka tidak ada iddahnya. Misalnya laki-laki menikah dengan si perempuan hari ini, hari Selasa misalnya, pagi hari, sore hari atau malam hari belum disentuh sama sekali, ternyata sudah diceraikan. Maka di sini tidak ada iddahnya. Kenapa? Untuk apa iddah? Karena kan tujuannya iddah itu kan adalah baro'atur rahim. Ya kan, ma'rifatu baro'atir rahim. Mengetahui kosongnya si rahimnya si perempuan dari mani suami pertama. Belum dihubungi, belum disentuh sama sekali. Jadi nggak perlu iddah di situ. Maka dalam ayat Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukmin kemudian kalian ceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Kalian ceraikan sebelum kalian menyentuhnya, maka tidak ada bagi mereka iddah yang mereka jalani. Jadi nggak ada iddahnya. Itu kalau misalnya perempuannya belum digauli. Tapi kalau sudah digauli misalnya, tergantung keadaannya, keadaan si perempuannya. Ada perempuan itu yang iddahnya dengan sucian, ada iddahnya dengan hanya memakai bulan. Yang memakai sucian itu adalah perempuan yang sudah digauli kemudian dia tidak hamil ya, dia tidak hamil dan dia masih bisa haid. Dia masih bisa haid, dia masih bisa melahirkan. Berapa iddahnya? Iddahnya adalah 3 kali sucian. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan mereka menanti, yatarabbasna menanti bi anfusihinna dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia menahan. Mungkin seorang wanita yang dia diceraikan oleh suaminya, dia punya keinginan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Tapi di situ Allah perintahkan bahwasanya dia harus menanti. Ya tarabas dan harus menanti dulu. Selama kapan? Selama 3 kali quru. Nah, quru dalam mazhab kita adalah 3 kali sucian, di mana athar bukan haid. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah makna quru di sini adalah haid. Tapi dalam mazhab kita adalah sucian, 3 kali sucian. Nah, bagaimana cara menghitung 3 kali sucian? Sudah kita jelaskan juga pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Cara menghitungnya adalah begitu masuk haid yang pertama ketika diceraikan, maka itu sudah dianggap 1 kali sucian gitu. Misalnya hari ini diceraikan di pagi hari, siang harinya dia haid, maka dapat 1 sucian. Nanti haid menjalani masa haid, suci dari selesai haid suci. Setelah suci haid lagi, haid yang kedua dapat 2 kali sucian. Haid terus kemudian suci lagi. Setelah suci haid lagi. Nah, haid yang ketiga sudah dapat 3 kali sucian, selesai iddahnya dia. Maka ini nggak bisa dipatok dengan bulan, bisa cepat bisa lambat, tergantung masa haid dan juga masa suci dari si perempuan tersebut. Ada perempuan yang haidnya lama, sucinya juga lama. Ada perempuan haidnya sebentar, sucinya sebentar. Maka 3 kali sucian ini apa namanya, tergantung keadaan si perempuan. Nah, sebenarnya kan sudah cukup. Begitu haid pertama sudah terbukti bahwasanya rahimnya si perempuan tersebut aman dari mani suami yang pertama, kan begitu. Misalnya ada perempuan diceraikan, hari ini diceraikan dia. Keadaannya suci. Ternyata sore harinya dia haid. Nah, begitu haid berarti kan sudah terbukti, berarti dia kan nggak hamil berarti kan, karena dia haid, berarti kalau nggak hamil berarti aman, bersih dari mani suami yang pertama. Harusnya kan dia boleh nikah lagi, langsung nikah, walaupun baru dapat satu cucian, kan begitu secara logika. Cuman ingat, agama itu bukan dengan cara akal, tapi semua adalah patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya si perempuan sudah terbukti rahimnya kosong dari mani suami pertama, walaupun dengan satu kali haid, tapi Allah perintahkan harus 3 kali suci. Ya, ini harus 3 kali, nggak boleh 1 ya. Kan sudah cukup, iya, mawon cukup. Tapi perintahnya adalah harus 3 kali sucian. Karena beragama, ingat, beragama bukan dengan akal-akalan. Secara logika nggak boleh, secara logika harus ta'abudi. Semuanya patuh sepenuhnya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 3 kali sucian. Nah, kemudian juga kita pernah membahas bahwasanya di dalam menceraikan itu ada yang disebut dengan tolak sunni, ada yang disebut dengan tolak bid'i. Tolak sunni itu adalah perceraian yang tidak haram. Jadi suami nggak dosa, suami nggak dianggap berdosa, sunni, sesuai dengan sunnah. Kapan itu? Yaitu seorang suami menceraikan istrinya saat masa suci, dan di masa suci tersebut suami belum digauli oleh istri belum digauli oleh suaminya. Jadi suami menceraikan istri di masa sucinya istri, yang di masa suci tersebut istri belum digauli oleh suaminya. Ini nggak apa-apa. Tapi tolak bid'i adalah yang haram. Apa itu? Tolaknya seorang suami kepada istrinya di masa suci, yang ketika masa suci tersebut suami menggauli istrinya, atau menceraikannya suami di masa hamil. Ya, di masa hamil. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Akan memperpanjang masa iddah, akan panjang masa iddahnya. Maka nggak sembarangan. Walaupun sah, dua-duanya jatuh cerai, baik tolak dengan cara sunni atau bid'i, dua-duanya jatuh. Tapi bedanya ada yang dosa, ada yang nggak dosa. Kalau yang sunni nggak dosa karena nggak akan memperpanjang masa iddah. Tapi yang bid'i ini yang bermasalah, akan memperpanjang masa iddahnya seorang istri tersebut. Baik, ini 3 kali sucian ya, 3 kali sucian. Nah, adapun bagi perempuan yang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Wa in kunna ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna, kata Allah. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, maka iddahnya mereka berakhirnya adalah ketika mereka melahirkan bayinya. Jadi kalau 3 kali sucian bagi perempuan yang tidak hamil. Bagi perempuan yang hamil maka sampai melahirkan, begitu. Baik, berarti ada dua model, sudah ada dua macam itu. Pertama yang dengan sucian, yaitu perempuan yang ini semua setelah digauli. Perempuan yang tidak hamil dan dia masih mungkin haid, yaitu 3 kali sucian. Yang kedua adalah perempuan hamil sampai melahirkan. Ada lagi yang ketiga, apa itu? Yaitu perempuan yang sudah menopause, yang sudah tidak ada harapan dia punya anak lagi. Karena dia sudah tua, sudah lansia, sudah lanjut usia. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wallahi ya isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur." Perempuan-perempuan yang dia sudah nggak mungkin haid lagi. Karena secara medis kalau sudah nggak bisa haid, sudah lansia, maka nggak mungkin membuahi lagi, nggak mungkin hamil. Karena nggak mungkin hamil, nggak perlu dia dengan 3 kali sucian, karena dia nggak haid. Bagaimana pengen 3 kali sucian? Kan suci ini dari haid. Maka perempuan yang seperti itu adalah iddahnya adalah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Kenapa harus pakai iddah? Itu kan dia sudah nggak haid. Kalau sudah nggak haid nggak mungkin hamil. Baik, lagi-lagi kita kembali kepada tadi, bahwasanya beragama itu bukan dengan cara akal-akalan. Secara logika, kalau ada mohon maaf, perempuan yang sudah umurnya 50 atau lebih dari itu 60 diceraikan oleh suaminya, sebenarnya langsung nikah secara logika ini ya, langsung nikah besoknya kan nggak ada masalah, karena kan nanti kan sudah terbukti nggak mungkin hamil dia. Karena nggak mungkin hamil, nggak mungkin bercampur mani suami pertama dengan suami yang kedua, kan secara logika begitu. Tapi ingat, ketika beragama adalah semuanya kembali kepada patuh kepada perintah Allah, tetap melaksanakan iddah selama 3 bulan. Karena bisa saja ternyata nanti hamil, bisa saja walaupun selama bertahun-tahun itu perempuan yang sudah lansia nggak bisa haid, ternyata ada suatu keadaan ternyata bisa membuahi, bisa saja kan begitu. Makanya tetap diperintahkan untuk menanti selama 3 bulan. Baik, jadi kesimpulannya ada 3 tadi. Ada 3 model perempuan yang diceraikan, yang melaksanakan iddah karena cerai. Pertama adalah perempuan yang tidak hamil, iddahnya 3 kali sucian. Yang kedua, perempuan yang hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang ketiga, perempuan yang sudah tidak ada haid lagi, maka iddahnya adalah selama 3 bulan saja. Baik, ini semua adalah namanya iddatul haya, iddah karena berpisah dengan suaminya ketika masih hidup, yaitu diceraikan. Adapun ada lagi iddatul wafa. Iddatul wafa itu adalah iddah karena istri berpisah dengan suaminya sebab kematian, jadi suaminya meninggal dunia. Berapa iddahnya? Maka iddahnya adalah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Maka iddah mereka adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam apa hikmah dari itu semuanya, yang jelas inilah perintah Allah. Jadi yang ditinggal wafat oleh suaminya jangan melaksanakan iddah dengan cara 3 kali sucian. 3 kali sucian itu bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Ingat ya, 3 kali sucian bagi yang diceraikan oleh suaminya. Tapi yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi harus si perempuan ini harus ngerti ketika menjalankan iddah bagaimana keadaan dia, berpisah dengan suaminya sebab apa. Kalau sebab mati suaminya jangan 3 kali sucian, harus dengan 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia ditinggal wafat, kalau dia diceraikan, ya jangan ngambil 4 bulan 10 hari. Harus ngambil 3 kali sucian. Kenapa? Karena perempuan yang diceraikan oleh suaminya, kemudian dia ngambil iddahnya wafat 4 bulan 10 hari, ternyata 4 bulan 10 hari ini belum sampai 3 kali sucian, kan bisa saja. Ya makanya nggak boleh. Harus kalau yang diceraikan dengan 3 kali sucian, yang tinggal wafat 4 bulan 10 hari. Masing-masing sudah ada bagiannya gitu loh. Nah, itu yang ditinggal wafat 4 bulan 10 hari kalau nggak hamil. Kalau hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan juga. Jadi sama. Perempuan yang hamil, baik diceraikan ataupun ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya adalah sampai melahirkan gitu. Tapi perempuan yang tidak hamil dibedakan. Apa sebab iddahnya? Apa sebab berpisahnya? Sebab berpisahnya karena diceraikan, maka 3 kali sucian. Sebab berpisahnya karena suaminya meninggal dunia, maka 4 bulan 10 hari. Kalau dia perempuan yang sudah monopos bagaimana Ustadz? Misalnya perempuan monopos ditinggal wafat, berapa iddahnya? Sama 4 bulan 10 hari juga. Tapi kalau perempuan yang monopos yang dia diceraikan, iddahnya adalah 3 bulan. Ini simpel ya, semoga nanti bisa difahami dan bisa dihafal ini oleh para suami, khususnya juga para istri-istri, para wanita, akhwat. Bukan berarti pengen bicara, enggak, kita berharap semoga rumah tangga kita semuanya langgeng, amin, bahagia, indah di dunia sampai nanti di surganya Allah Ta'ala. Tapi namanya problem tentu ada. Kalau kita punya wawasan, bisa saja wawasan ini bekal untuk orang lain, mungkin ada kerabat ataupun kawan kita kan begitu. Dan memang nggak harus belajar sesuatu itu, nggak harus untuk kita amalkan. Nggak semua mempelajari hal untuk kita amalkan. Ada belajar ilmu untuk kita amalkan, ada. Misalnya kita belajar ilmu sholat untuk kita agar bisa sholat. Kita belajar ataupun ilmu dunia. Kita misalnya belajar bagaimana misalnya matematika untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Ada juga kita mempelajari sesuatu itu untuk kita antisipasi. Ya, kita mempelajari mana barang haram, mana barang nggak haram, bukan berarti kita pengen makan barang haram, justru supaya terhindar dari barang haram tadi. Kita belajar membaca rambu-rambu bahwasanya ini berbahaya, bukan berarti kita harus menerjang ke sana, justru supaya nggak ke sana gitu. Nah, kita belajar masalah ini bukan berarti kita ini pengen, saya pengen mempraktekkan bagaimana saya ceraikan istri saya, ini ngaco ini. Ini belajar hukum talak ini supaya sebagai antisipasi kita. Ya semoga nggak sampai terjadi perceraian, karena sudah pernah kita jelaskan kalau sudah perceraian bakal imbas kepada masalah lainnya, anak-anak dan seterusnya. Tapi antisipasi andaikan terjadi sesuatu, ya inilah hukum yang sudah ditetapkan oleh agama Islam ya tentang hukum perceraian. Baik. Jadi sudah kita jelaskan model dari iddah itu. Ada iddatul haya, ada iddatul wafa. Nah, perempuan yang dia ditinggal oleh sang suami, baik karena wafat atau karena diceraikan, hendaknya dia melakukan iddah ini. Ya, kalau dalam tradisi kita kan ada namanya berkabung lah. Jadi ketika suaminya itu meninggal dunia, kita ya istri itu nggak langsung nikah lah. Kalau langsung nikah kan namanya kurang ajar, nggak ada bukti kesetiaan. Nikahnya suami meninggal hari ini, sore harinya langsung nikah lagi dengan laki-laki lain. Parah ini istri tadi nih, senang banget ketika suaminya meninggal dunia. Baik, itu dalam tradisi kita ada namanya berkabung menanti. Tapi kalau dalam syariat Islam namanya iddah, gitu, menanti. Nanti akan dijelaskan juga hukum namanya ihdad. Jadi ihdad hukum nantilah dalam pembahasan berikutnya, yaitu seorang istri ketika masih dalam masa iddah dia tidak boleh berdandan atau menarik perhatian laki-laki lain. Baik, kembali kepada ayat tadi, ayat yang menjelaskan tentang iddah karena diceraikan, yaitu 3 kali sucian. Di situ Allah mengatakan juga wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Maka tidak boleh bagi mereka yang diceraikan, perempuan-perempuan yang diceraikan, dia menyembunyikan sesuatu yang Allah ciptakan di rahimnya mereka, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, apabila mereka beriman dengan Allah dan juga hari akhir. Maka di sini perempuan harus jujur di dalam masa iddahnya. Memang yang diambil adalah ucapannya si perempuan, karena dia yang menjalankan. Andai kan ada perempuan mengatakan iddah saya sudah selesai, ya sudah, diambil ucapannya dia. Nggak perlu bukti. Bagaimana cara membuktikan? Orang dia yang menjalankan, tinggal dia disumpah. Andaikan dia berkata sudah mengatakannya, ya sudah, apa yang dia katakan itu adalah secara kita hukumi secara zahir gitu, walaupun sebenarnya bohong. Misalnya ada perempuan iddahnya itu baru dapat 1-2 kali sucian, kan belum selesai berarti kan. Kalau belum selesai berarti dia tidak boleh menikah lagi. Tapi ketika baru selesai 2, dia mengatakan saya sudah selesai iddahnya, silakan kalau pengen menikah dengan saya sudah selesai. Padahal dia belum. Nah, ini ucapan dia sebenarnya diterima, karena kan kita hukum secara zahir. Kita nggak mungkin buktinya apa kalau kamu sudah ngapain bukti-bukti, orang dia yang menjalankan. Kita nggak bisa membuktikan gitu loh. Ya sudah, ucapan dia diambil, tapi ingat dia bertanggung jawab karena dia sudah bohong. Nanti nikahnya dia tidak sah gitu. Makanya di sini Allah mengatakan nggak boleh, tidak boleh seorang perempuan itu menyembunyikan apa yang di rahimnya. Maksudnya jujur. Kalau belum selesai iddah ya belum selesai. Kalau sudah ya bilang sudah. Ada juga perempuan yang dia sengaja membuat lama-lama. Dia sudah selesai iddahnya, pengen dilamar oleh perempuan, laki-laki mengatakan belum, saya masih iddah. Padahal sudah selesai iddahnya. Ya, artinya katakan saja apa yang sebenarnya. Kalau memang sudah selesai iddah, katakan sudah. Kalaupun pengen menolak, mungkin dengan cara yang lain. Misalnya saya pengen masih fokus dengan anak-anak, saya masih pengen belum siap dan seterusnya lah. Nggak usah mengatakan iddah saya belum selesai, padahal sudah selesai. Ataupun sebaliknya, iddahnya belum selesai, mengatakan sudah selesai. Enggak, saya sudah selesai, udah kebelet duluan. Ini juga nggak boleh begitu. Ya kan? Jadi tidak boleh kata Allah menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahimnya mereka. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan wa bu'ulatuhun ahaqqu biradihinna fi dzalika in aradu islaha. Misalnya suaminya pengen rujuk, pengen mengembalikan, nggak masalah kalau memang ketika rujuk di situ ada maslahat, ada bisa untuk berdamai lagi. Walahunna mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Nah, di sini ayat berikutnya menjelaskan tentang bagaimana haknya si perempuan. Mereka juga berhak mendapatkan haknya, sebagaimana laki-laki juga berhak mendapatkan haknya mereka. Jadi sebagaimana laki-laki punya hak, perempuan juga punya hak. Laki-laki punya kewajiban kepada istrinya, istri pun punya kewajiban kepada suaminya. Ayo semuanya saling indah ketika menjalankan kewajibannya. Kaidah yang sering Buya sampaikan, laksanakan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Jadi saling pengertian, jangan banyak nuntut. Kamu gini, ayo dong gini. Nggak usah, sudah laksanakan kewajiban. Tapi juga harus saling pengertian. Jangan sampai pasangan itu nunggu ditagih oleh istrinya, ditagih haknya. Ayo peka dong dengan apa yang terjadi. Misalnya suami hendaknya dia berbenah diri. Apa yang nih kok istri kok berubah, istri kok sekarang cuek. Berbenah diri harusnya. Apa koreksi, kira-kira salah apa nih suami, peka gitu. Jangan sampai nanti istrinya cerita duluan, bang, saya minta beginilah, minta ginilah, kamu kok nggak ada. Nah, ini namanya kurang peka, nunggu istrinya yang membuka. Nah, harusnya kalau semuanya saling memahami, saling pengertian, indah semuanya. Nggak ada kisahnya saling tuntut menuntut di dalam rumah tangga. Baik, insya Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya tentang tanya jawab. Semoga Allah berikan kepada kita semua keindahan dalam rumah tangga. Amin, ya, amin. Diberikan keindahan di dunia, mukadimah kelak bahagia di surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas pembahasan untuk segmen ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan kembali kami ingatkan untuk sahabat semua yang ingin bertanya via telepon, ya, silakan nanti Anda bisa menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085284 700 147, atau Anda bisa bertanya juga via SMS atau via WhatsApp. Silakan dikirimkan ke nomor 081321461079. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radioqu, inspirasi spirit hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumbar, Cirebon. Baik sahabat, kembali di program Keluarga Samawa, dan di segmen kali ini kami mulai memberikan kesempatan bagi Anda semua yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085284 700 147. Baik, selain itu juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan via SMS atau via WhatsApp. Silakan pertanyaan bisa segera Anda kirimkan ke nomor 081321461079. Baik, ada pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita. Ada yang bertanya via WhatsApp, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ustaz, saya hamba Allah dari Batam, Batu Aji. Saya telah mentalak satu istri saya. Setelah talak, saya keluar dari rumah. Sudah 4 tahun. Setelah talak saya keluar dari rumah sudah 4 tahun. Apakah bisa rujuk kembali atau kalau bisa bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita sebutkan tentang namanya iddah. Iddah wanita yang diceraikan atau yang ditinggal wafat oleh suaminya. Baik, masalah perceraian, masalah iddah perceraian, seorang istri yang dia masih menjalankan masa iddahnya, maka dia boleh dirujuk. Baik. Jadi rujuk itu hanya boleh ketika istri masih di masa iddah, gitu. Masih di masa iddah berarti boleh rujuk. Misalnya perempuan itu adalah perempuan yang tidak hamil, dia masih bisa haid. Tadi kan iddahnya berapa? 3 kali sucian. Artinya selama belum lewat 3 kali sucian, si laki-laki itu boleh merujuknya, ya. Bagaimana cara merujuknya? Tinggal kalimat rujuk aja. Saya rujuk denganmu, dek. Saya rujuk denganmu, yang, dan seterusnya lah. Rojak tuki kalau bahasa Arabnya, atau bahasa Indonesia saya rujuk, saya ingin kembali dengan kamu, dan seterusnya lah. Itu rujuk. Atau perempuan yang dia misalnya hamil diceraikan. Ketika belum melahirkan dirujuk boleh, begitu. Perempuan yang dia sudah tidak ada headnya atau masih kecil, tadi kami kelewat, maaf. Yang 3 bulan itu adalah perempuan yang sudah tidak ada headnya atau perempuan yang masih kecil tapi digauli, ya. Kan ada kan, misalnya kita terlepas dari undang-undang menikah dengan perempuan di bawah umur, terlepas dari itu. Misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang belum balik, misalnya dia belum bisa haid, misalnya berat, tapi dia sudah digauli, maka di situ kan nggak mungkin dia haid kan, maka iddahnya adalah 3 bulan, bukan 3 kali sucian, karena dia belum haid. Jadi perempuan yang iddahnya 3 bulan, yaitu perempuan yang sudah monopos atau yang masih kecil yang sudah digauli, 3 bulan haid, 3 bulan iddahnya, maka ketika masih masa iddah ini dia boleh dirujuk. Intinya rujuk itu adalah ketika wanita masih di masa iddah, begitu. Tapi kalau sudah lewat masa iddah maka nggak boleh. Nah, ini 4 tahun. Saya sudah 4 tahun, Ustaz. Bagaimana? Apakah saya boleh rujuk? Dilihat 4 tahun ini apakah sudah lewat 3 kali sucian atau belum. Bisa saja belum 3 kali sucian, karena untuk batas suci nggak ada batasnya. Ya kan, beda dengan haid. Kalau haid kan batas maksimalnya adalah 15 hari, itu kan paling banyaknya haid. Selebihnya kalau sudah lewat, maka nanti bercampur antara haid dan istihadhah. Tapi kalau suci nggak ada batasnya, bisa saja seorang perempuan suci terus nggak ada head-headnya, bisa saja, dan dia nggak hamil, mungkin itu terjadi. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah head dia, padahal dia nggak hamil, bisa karena tidak ada batas maksimal untuk masa suci. Maka jawabannya adalah saya mentalak satu istri saya sudah 4 tahun, apakah saya boleh rujuk? Maka jawabannya dilihat dulu. 4 tahun itu tanya kepada istrinya, deh selama 4 tahun kamu sudah melewati berapa kali sucian? Ya sudah banyak lah, maka nggak boleh rujuk. Ketika ditanya, 4 tahun ini kita sudah cerai nih, kamu sudah berapa sucian? Baru 2 bang, 4 tahun ber 2 kali sucian, kamu nggak hamil? Enggak, nah berarti boleh rujuk di situ. Gitu. Jadi patokannya bukan dengan 4 tahun kan sudah lama Ustaz, kan harus nikah baru. Iya, nikah baru itu kalau misalnya sudah lewat 3 kali sucian. Ingat patokannya kalau perempuan tersebut diceraikan dan dia bisa head, maka bukan dengan bulan ya, tapi dengan 3 kali sucian. Maka 4 tahun ini kalau sudah lewat 3 kali sucian, maka nggak boleh rujuk. Tapi kalau belum, ya boleh rujuk. Nah, beda halnya dengan yang bulan tadi, si perempuan yang dia sudah monopause atau yang dia masih kecil 3 bulan. Jadi 4 tahun ya sudah lewat 3 bulan, maka nggak boleh rujuk. Nah kalau nggak boleh rujuk, bagaimana cara kembalinya? Harus dengan nikah baru berarti. Ingat tadi kesimpulannya, rujuk hanya ketika masih masa iddah. Kalau sudah tidak masa iddah, maka bukan rujuk namanya, tapi nikah baru lagi. Nikah kayak awal lagi. Nikah misalnya dengan harus ada 2 orang saksi, kemudian nanti bayar mahar dengan sigot nikah dan hal-hal lainnya. Yaitu kalau memang misalnya sudah lewat masa iddah, harus dengan nikah baru dengan rukun-rukun nikahnya. Ya ada suami, istri, 2 orang saksi, kemudian walinya, kemudian juga si sigohnya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas, semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita dari Batam ya, yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Baik, kita akan jeda lagi untuk sahabat-sahabat, pastikan tetap bersama kami di Radioqu, Inspirasi Spirit Hati. Radioqu, Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Keluarga Samawa. Masih ada waktu bagi kami untuk bisa menjawab pertanyaan Anda. Silakan Anda bisa bertanya via telepon, SMS, WhatsApp, atau Facebook Radioqu Cirebon. Baik, ada yang mau coba bertanya via telepon, kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah. Hamba Allah di mana? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Baik, silakan langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Maulid. Ya. Sebelumnya mohon maaf di luar tema, mau nanyanya nih. Oke, mangga. Ini ya tadi ya, misalkan ada orang meninggal dunia, suami istri, anaknya masih kecil-kecil gitu. Tapi mereka juga meninggal harta dan hutang. Apakah hutangnya itu dibayarnya nanti ketika anaknya dewasa atau sekarang? Baik. Nah, terus yang berhak memegang sertifikatnya ini apa pamannya atau ibu dan ayah mertuanya? Sertifikat rumah. Ibu dan ayah kandungnya sudah meninggal dunia semua. Nah, anak dari yang meninggal dunia ini juga ada yang ikut ke ibu dan ayah mertuanya gitu kan. Mohon pencerahannya. Itu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang hak waris. Hak waris. Jadi anak yang masih anak itu berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang meninggal, walaupun dia masih kecil. Kasusnya tadi adalah ayah ibu meninggal dunia. Ayah ibu meninggal dunia, kemudian anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya maka mereka mendapatkan warisannya. Mereka mendapatkan warisan dari peninggalan harta si ayah tersebut dan ibu tersebut. Dan tinggal dilihat nanti selain anak itu siapa saja kerabat-kerabat ya, mungkin di situ ada ada orang tua si ayah, kemudian ada yang lainnya, maka nanti juga akan dibagi dibagi dengan yang lainnya. Tapi ingat, ketika membagi harta waris itu harus didahulukan membayar kewajiban mayitnya. Jadi harta waris dibagikan setelah kewajiban lainnya diselesaikan. Apa yang diselesaikan kewajibannya? Ada kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu misalnya zakat atau kafaroh ataupun misalnya nadar. Ini harus dibayarkan dulu. Ya, dia punya utang, termasuk utang. Ini yang berkaitan dengan hak Allah adalah zakat, kafaroh. Yang berkaitan dengan hak adami adalah hutang. Jadi hutangnya berapa? Selesaikan dulu hutangnya. Jadi hutang itu bukan menjadi tanggungan si anak, bukan jadi tanggungan siapa, enggak. Tanggungan dari harta mayit tersebut. Jadi harta itulah yang nanti akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang hutang-hutang almarhumah. Ya, jadi sebelum dibagikan warisannya, dikeluarkan dari harta mayit untuk melunasi hutangnya itu. Ya, melunasi hutangnya. Nah, baru setelah dilunasi hutangnya, baru sisanya boleh dibagikan kepada ahli waris. Ya, ini terkadang yang menjadi kesalahan sebagian orang adalah mayit yang meninggal dunia sudah keburu rebutan, sudah bingung bagi-bagi waris. Sedangkan di situ masih ada hak-hak yang harus dikeluarkan. Ada zakatnya, ada kafarohnya, termasuk hutang piutangnya si mayit tadi. Baik, yang jelas keluarkan dulu hutangnya, baru setelah itu adalah bagi kepada ahli waris. Nah, sertifikatnya bagaimana? Sertifikat rumah tadi kan sudah dijelaskan, tinggal dibagi saja. Tinggal dibagi berapa bagian masing-masing. Nah, nanti siapa yang dapat bagian itu, bagian rumah, ya itulah yang memegang sertifikat tersebut. Misalnya anak itu masih kecil, nah nanti pindah kepada hukum bagaimana seorang bagaimana wali dari si anak kecil tadi. Kan si anak kecil itu harus butuh wali yang untuk menjadi pengelola hartanya. Karena anak kecil nggak bisa ngelola harta, dia dikasih sertifikat rumah, disangkanya apa, dicoret-coret sama dia. Nah, nanti berarti ada namanya wasi. Dulu sebelum meninggal itu wasiat kepada siapa ini si orang tuanya. Kalau misalnya ayah meninggal, maka ibunya akan jadi wasi. Nah, ini pindah ke siapa? Mungkin nanti ada pamannya atau bibinya atau kakeknya. Nah, mereka inilah yang bertanggung jawab menjaga harta si anak kecil tadi. Ingat, bukan memiliki ya, hanya menjaga. Kalau yang miliki siapa? Ustaz, yang miliki sertifikat. Yang miliki adalah yang dapat bagian rumah itu. Tinggal nanti dibagi saja. Dibagi, tadi nggak disebutkan siapa-siapa saja anggota ahli warisnya. Nanti kalau sudah ketahuan siapa anggota ahli waris, siapa yang berhak mendapatkan, nanti kan dibagi nih. Apa saja peninggalan si mayit ini setelah diselesaikan hutangnya. Ada rumah, ada aset ini, aset ini. Nanti dibagi berapa bagian sesuai dengan bagian ahli warisnya. Nah, nanti yang mendapatkan rumah itulah yang dia punya sertifikat. Berarti kan sertifikat sebagai kunci dari harta itu kan. Nah, karena ini anak masih kecil, maka nanti tinggal ada yang mengelola hartanya. Jadi nggak harus sertifikat. Harta lainnya misalnya uang yang misalnya banyak ataupun aset lainnya, nanti yang ada yang ngelola. Misalnya kakeknya atau siapa yang nanti diamanati oleh si mayit sebelum meninggal dunia. Baik, nah yang diamanati inilah yang nanti bakal ngelola saja, menjaganya ya, bukan memiliki. Ingat, maka harus amanah, nggak boleh khianat. Karena ini harta anak yatim piatu. Ada kalanya ada orang khianat, dititipi harta anak yatim malah digunakan buat hak pribadinya. Khianat dia, dosa, dia sudah memakan harta anak yatim. Baik, begitu ya. Jadi dibagikan dulu, diselesaikan dulu hutang piutangnya, kemudian baru dibagi warisannya. Nah, yang megang sertifikat adalah yang mendapatkan bagian tersebut. Kemudian boleh untuk dititipkan kepada orang yang bakal menjaga, karena anak masih kecil-kecil, pamannya, kakeknya atau siapa. Ingat, mereka bukan yang memiliki, tapi hanya diamanati untuk menjaga harta tersebut. Sampai kapan? Sampai balik. Kalau nanti sudah balik, sudah sekiranya bisa mengelola, sok diserahkan apa yang dulu yang dipegang oleh yang tadi diamanati, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat kita yang bertanya via telepon ya. Semoga bisa dipahami dengan baik untuk sahabat yang sudah menyampaikan pertanyaan via telepon tadi, hamba Allah dari Jawa Barat. Baik, kita sudah semakin mendekati penghujung acara, Ustaz. Jadi waktunya mungkin langsung saja kita untuk menutup acara ini dengan kesimpulan dan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar kita hari ini adalah tentang hukum perceraian, yang diantaranya adalah tadi iddah, yang menjadi ciri khas pernikahan agama Islam daripada agama-agama lainnya. Kalau agama lain ada pernikahan tapi tidak ada iddah, agama Islam ada nikah, ada iddah. Iddah inilah yang akan menjaga hubungan nasab keluarga. tanpa adanya iddah maka tidak bisa ketahuan hubungan keluarga satu sama lain. Maka iddah ini sangat penting sekali, ya kan, sangat penting. Tujuan Allah mewajibkan iddah adalah tadi untuk menjaga nasab, karena setelah dengan melaksanakan iddah terbukti bahwasanya rahimnya perempuan tersebut sudah bersih dari maninya suami yang sebelumnya. Tadi iddah sudah dijelaskan macam-macamnya. Ada iddah yang iddah cerai, yaitu 3 kali sucian jika dia masih bisa haid. Kalau dia hamil maka sampai melahirkan. Kalau dia sudah tidak bisa haid atau masih kecil tapi sudah digauli, maka iddahnya adalah 3 bulan. Adapun perempuan yang diceraikan tapi dia belum digauli, maka tidak ada iddah baginya. Kemudian iddah karena ditinggal wafat adalah 4 bulan 10 hari. Bagi yang hamil maka sampai melahirkan juga. Baik, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang barokah, amin, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jaga keindahan dalam rumah tangga kita. Allah senantiasa berikan keberkahan, Allah senantiasa berikan sakinah, mawaddah warahmah, amin, bahagia di dunia sampai nanti di surganya Allah Ta'ala, dan semoga Allah jadikan para suami-suami yang baik, yang bertanggung jawab, yang bisa memimpin rumah tangganya menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah jadikan para istri-istri yang salihah, istri-istri yang taat, yang qanaah, yang menerima segala pemberian suaminya, yang tidak banyak menuntut kepada suaminya. Dan semoga setiap pasangan Allah tambahkan cintanya kepada pasangannya. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah kumpulkan mereka dengan para orang-orang baik. Allah jauhkan mereka dari segala kemungkaran, kemaksiatan, dan perbuatan jahat. Dan semoga Allah berikan kepada kita kecukupan dengan rezeki yang halal, penuh barokah. Jauhkan dari rezeki yang haram. Allah ampuni kita, orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang, sehat walafiat, diberikan dalam segala urusannya. Dan semoga yang sudah meninggal, semoga Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, setelah panjang umur, ma'alutfi walafiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua, dan juga untuk sahabat. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang kurang berkenan dari penyampaian kami, mohon dimaafkan. Juga untuk Radioqu Network, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sudah merelai program acara ini. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radioqu ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita tutup kebersamaan di kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.